ya buah kirai. Ini satu pecemah enak bisa dimakan. Kebiasaan berat badan. Sadayana, emak kembali menjelajahi hutan, euy. Emak mau cari buah langka lagi dah ya. Seperti biasa, kalau soal tanaman langka, emak selalu dapat info dari Mang Turman. Kalau mau bisa diambilin, Mak. Sama emak? Ya. Oh iya, lihat yuk, diantar yuk. Yuk, mana? Enak, Mang, buahnya, Mang. Segar. Bisa dimakan pokoknya, Mak, ya. Bisa dimakan. Ya, lihat yuk. Yuk. Ya, bisa nih, Mak tidur. Dia yang pengen saya makanan, dia yang tidur. Mau? Mana buahnya, Mang? Oh, di atas tuh. Buahnya lu. Mana? 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 Itu yang tinggi ya, banget. Iya, tinggi. Gimana naiknya tuh, Mang? Tinggi banget kayak gitu, Mang. Oh, no. Naikkan. Itu buah semua, Mang? Manjat. Sing manjat, Mang, we. Bohongnya kamu. Asik. Tinggi banget buahnya. Kata Mang Turman aja yang manjat. Karena dia pinter banget buat manjat pohon. Sadayana, ini teh buah yang emak cari, namina buah rumbia atau kirai. Buah ini teh biasanya bisa ditemukan di Aceh. Emak gak nyangka ya, ternyata si rumbia ini tumbuh juga di hutan Karapiak, Pangandaran. Pohon rumbia atau kirai ini tinggi pisan, bisa mencapai 20 meter etama tinggi nak. Mana buahnya hanya tumbuh pada pucuk dahan yang paling atas deh. Aduh, ini si Adani juga gak sanggup manjat pohonnya. Ilmu meringankan tubuhnya masih belum cukup, ey. Mau gak mau, Mang Turman harus beraksi seorang diri. Oh, jadi Mang Turman udah ada alatnya. Soalnya kemarin beliau habis ambil buahnya yang mateng buat ngecek mateng apa belum. Ternyata udah mateng. Jadi ini bekas yang kemarin beliau ambil. Emang? Sebelum naik, Mang Turman siapin dulu alatnya nih. Ayah sebilah galah yang udah dipasangin sabit di ujungnya. Batang pohon rumbia ini mah gede pisan. Gak bakalan mungkin buat dipanjat langsung. Jadinya Mang Turman naik dari pohon yang ada di samping rumbia. Baru deh, dahan pohon rumbianya dipotong dengan sabit. Sadayana, jangan meniru aksi Mang Turman ya. Kalau si Mamang mah udah berpengalaman puluhan tahun manjat pohon di hutan. Tah tingali, mah liatnya ge serem pisan. Hebat emangnya Mang Turman, euy. Akhirnya berhasil juga Mang Turman metik buah rumbianya. Wih, lupa pisannya hasilnya. Mah sama Adani tinggal ngambilin aja nih di bawah. Dari dekat buah ini mirip pisan sama salak ya, tapi kecil ukurannya. Bahkan daging buahnya pun sama rasanya, mirip pisan sama salak. Pantas banyak binatang liar yang suka ya. Nah, ini tuh yang namanya buah kirai. Emang ya, buah kirai kan? Ini satu pecemang enak bisa dimakan. Oke guys, sekarang saya mau nyobain. Nah, sekarang guys. Kayak itu ya, kayak ya, buah manggu, manggis. Buahnya kayak gini dalamnya ya. Langsung aja unboxing dimakan. Rasanya itu sepet tapi enak, ada manis-manisnya. Ini kayak salak mentah. Nama rumbia mungkin asing ya buat Sadayana, tapi gimana dengan sagu? Pohon rumbia teh juga sering dinamakan pohon sagu. Ini karena saripati batangnya bisa diolah jadi tepung sagu setelah usia 6 tahun. Pohon rumbia ini cuma bisa sekali berbuah setelah mencapai 10 tahun. Biasanya setelah berbuah, pohon rumbia akan mati. Bukan hanya buah dan batang yang bisa dimanfaatkan loh,
daunnya pun bisa untuk dijadikan atap rumah. Bahkan umbut batangnya juga bisa dimasak loh. Susah pisan euy buat dapetinnya, tapi mesti ditebang dulu pohonnya, baru deh bisa didapetin batang mudanya. Ini sih paling enak disayur pakai santan, Sadayana. Pohon rumbia ini identik dengan daerah Aceh. Di sana mah buahnya dikenal dengan nama salak hutan Aceh. Atau ada juga yang menyebutnya boh meriah. Masyarakat Aceh biasanya mengonsumsi rumbia dengan cara dirujak atau dijadikan manisan. Tuh, lihat Sadayana, pasti kabita kan? Buah rumbia yang rasanya sepet ketemu sama pedas dan manis bumbu rujak. Kebayang deh, pasti raus pisannya. Oh iya Sadayana, buah rumbia ini teh kaya akan nutrisi loh. Ma denger, nutrisi dalam buah rumbia punya beragam khasiat. Baik untuk tulang, meningkatkan daya tahan otot, melancarkan sirkulasi darah, dan mengobati diare. Mantap pisan, euy. Bahannya ini dia, apa namanya? Kirai. Kiwi. Bukan. Ini dia buah kirai. Ini buah kirainya. Dan untuk bahan-bahan buat kuenya, emak gunakan sangat sederhana sekali. Seperti biasa, emak gunakan margarin, tepung terigu, gula pasir, bukan, coklat bubuk, telur, dan ini emak gunakan ada vanili, soda kue, sama TBM. TBM. Apa tuh? Iya, TBM buat bikin kue. TBM. Bahan-bahan ini mau emak olah jadi brownies. Kali-kali atuh emak bikin kue modern. Ya, semoga percobaan pertama emak bikin kue dari buah rumbia tidak gagal ya, alias tetap enak. Daging buah rumbianya emak parut seperti ini. Jadi biar lebih gampang tercampur dengan bahan lainnya. Nah, telur dan tepung tetap jadi bahan utama adonan. Masukkan daging buah rumbianya di paling akhir ya Sadayana. Aduk sampai tercampur rata, lalu kukus deh. Emak sengaja bikin dua jenis, ada yang dicampur dengan bubuk coklat, ada juga yang polosan. Ini dia brownies buah rumbianya. Emak yang bikin aja penasaran atuh sama rasanya. Yang hitam dulu, Mak. Enggak dong. Hitam. Cobain. Enak kan, Mak? Enak. Kerasa banget ya? Enak rasa kue. Iya, harum dari bunga. Kebanyakan coklatnya. Kerasa banget ya? Nah, tapi kalau soal rasa dari kirainya, enggak terasa keset banget. Enggak hilang. Cuma sedikit hilang, sesetnya ya? Sedikit. Mungkin terbatu dari kuenya ini, dari adonan kuenya ya? Sama gula. Enak, Mak? Enak. Duh, emak seneng pisan. Percobaan bikin kue dari buah hutannya berhasil. Rasanya enak. Besok-besok emak bisa bikin lagi dari buah hutan yang berbeda. Saking enaknya, gak terasa udah habis banyak. Habisin aja, Mang Terman. Emak seneng pisan kalau makanan bikinan emak habis tak tersisa.